Shalom teman-teman, kembali lagi di channelnya Sara Family teman-teman. Hari ini tuh hari Sabtu. Kebetulan kakak Sara sedang berumur yang ke-15 tahun. Kita ada kumpul sedikit Kita ada acara keluarga nanti, keluarga besar saya aja, mama papa, mama dengan adik-adik saya. Jadi saya mau masak sedikit buat nanti kita makan bersama dengan keluargaku ya. Jadi saya mau beras santan kelapa ini kita mau pisahkan santan kentalnya ya, perasan pertama, supaya nanti setelah kira-kira sudah mau masakan lauk yang saya masak, nanti dia agak sedikit kental kuahnya ya. Di sini saya pakai santan kelapa parut 2 butir kelapa, karena saya mau santan ayam bule ya. Ayamnya tadi saya sudah rebus dan ayam itu ada sekitar 5 kilo teman-teman, jadi saya pakai santannya 2 ya. Dan bumbunya itu saya sudah bumbu jadi, saya beli di pasar. Nanti saya tumis. Tapi sekarang saya beras santan kelapa dulu ya teman-teman ya. Bumbu teman-teman, kita pakai minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tumis bumbu. Ini bumbunya kita tumis sampai dia benar-benar mateng ya teman-teman, supaya tidak bau langok. Bumbunya masak benar-benar. Kita masukkan daun jeruk ya. Bumbunya udah ditumis, sudah enak teman-teman, udah masak. Kita tuang ini ke kuali yang besar. Kalau kuali yang kecil ini nggak muat ya. Mubazir kalau kita nggak kasih ini ya air. Aduk-aduk ya. Ini kalau bumbu dengan santannya itu sudah agak mendidih, nanti baru kita masukkan ayamnya ya teman-teman ya. Karena saya pakai ayam potong, jadi dia cepat matang. Tadi saya sudah rebus juga ya. Aku ada sayur labu siam dengan kentang teman-teman. Kita masukkan ya. Sekarang kita masukkan ayamnya ya. Nah, ini ayamnya teman-teman. Saya udah rebus ini ayamnya ya. Ini kuah supnya sudah mendidih, jadi kita harus masukkan ini semua. Ini nanti kita masak dia sampai mendidih banget, baru kita masukkan santan utama teman-teman, perasan santan yang pertama ya, biar kuah supnya itu benar-benar enak. Kuah supnya udah berkurang teman-teman, saatnya saya mau kasih tambahkan perasan santan yang pertama ya. Nah, di sini saya mau kasih bumbu teman-teman, garam Royco ya, biar nanti bumbu garam
garamnya itu menyerap di masakan saya, teman-teman. Saya mau kasih garam 1 sendok, 2 sendok, 2 sendok setengah. Mau kasih Royco setengah bungkus. Ini kita aduk-aduk terus ya, biar santannya tidak pecah, teman-teman. Biar enak. Ini santannya tuh kental banget di pinggir-pinggiran tuh, teman-teman. Ini kita koreksi ya, dia punya rasa apakah sudah mantap bumbunya, udah meresap apa belum kuah supnya ya. Pas, teman-teman. Kita suruh Pak Suami cobain ini, apakah tercicipi dengan baik, bumbunya pas apa enggak. Mana ini kentangnya nih, kentang dengan labu siam. Kita kasih kuah sup. Gimana rasanya, Pak? Enggak enak. Udah enak. Oh, udah enak. Udah pas rasanya? Udah. Ini kita tunggu sampai kuah supnya berkurang sedikit lagi ya, teman-teman ya. Biar menyerap ke bumbunya itu dengan daging ayamnya ya. Masakanku udah surut kuah supnya, teman-teman. Udah kayak air sungai dibilang surut. Nah, ini sudah masak ya. Saya tadi sudah koreksi rasa, sudah masak, teman-teman. Sudah paslah bumbu gurihnya itu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah di rumah Mama, di rumah Open Sara, teman-teman. Makasih ya sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Kita lanjut vlog part kedua ya, teman-teman ya. Siang aku bikin sambal goreng ini ya. Kita nggak usah banyak-banyak bikin sambalnya, takutnya ini cukup ya sambalnya ya. Ini kan bapak makan sebesar ini, tinggal ngantar ke rumah opo. Kita tinggal mandi, berangkat ke rumah.